okay Pak maybe you can wrap it up how ebpm used in our policy making in indonesia and also maybe sort of pro and cons because it looks very good but it's also kind of like challenging <laughs> data is not evidence how come <laughs> of course michael of course thank you Paarendi. time is yours maybe 25 okay. minutes because Bufari does saved some time for you <laughs> Thank you. It scared me. Yeah, 20 minutes is very short time for us, for me. Yeah, actually, to, to discuss about the EB -E uh, um evidence based uh, policymaking. Of course, uh, it's not enough. It's on. Um, I think we need uh, one semester for this. Yeah. Good morning, pa Professor Yusida. Uh, thank you very much for your enlightenment to us. Good but morning. Thank you. <laughs> actually, Professor Yusida, I prepared two kind of uh, papers. Yeah, first in English and first uh, second in Indonesia. Um in english is especially for 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 the audience that that uh, only speak in english or or cannot speak in bahasa but in in this time uh, please allow me to to express and deliver my presentation in indonesia since the audience most of the audience is uh, come from uh, across countries in indonesia so i'm um, um, uh, um, i'm sorry and <laughs> please allow me professor rizdia Uh, Pak Eko, nanti saya akan mempresentasikannya di bahasa Indonesia ya. Tapi kalau Siap. nanti yang versi bahasa Inggrisnya, saya juga sudah mempersiapkan. Ya, uh, kalau boleh di mungkin bisa saya kirim ke Pak Yosida oleh Panitia, supaya Pak Yosida bisa ngikutin. Sudah, sudah saya sampaikan ke Panitia yang bahasa okay. Inggris. Nah. Siap, terima kasih Pak Randy. Bu Jelita tolong di-send ke Pak Yosida dan tim ya, supaya nanti juga bisa ngikuti kira-kira Pak Randy sharing apa gitu. Selamat pagi, teman-teman di seluruh Indonesia. Ini ada sekitar hampir seribu pesertanya luar biasa. Hari ini, saya akan menyampaikan implementasi dari evidence-based policy making, tentu disertai implementasi dan pengalamannya. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti penjelasan saya secara lebih panjang lebar, mungkin ada sekitar... 100 halaman ini bisa ada di YouTube saya. Silahkan nanti yang mendapatkan materi saya ini diklik saja di sini itu bisa masuk ke YouTube. Di sana ada micro learning saya tentang evidence based policy making dan implementasinya. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Jusida bahwa evidence based policy making itu ternyata, nah ini yang saya selalu menyampaikan juga berkali-kali ke lingkungan pemerintahan ke dalam para ke dalam penyusunan kebijakan gitu ya bahwa evidence based itu tidak sama dengan mengumpulkan data. ini yang membuat kita banyak mengalami salah kaprah ya, banyak mengalami kesalahan atau miskonsepsi. Yang nah, yang paling penting dalam uh, evidence based policy making itu adalah kita harus berangkat dari problem. Problem apa sih yang kita hadapi ya? Mulai dari yang paling sederhana misalkan, apakah konsep narasi dalam rencana rencana pembangunan jangka panjang daerah itu sudah cukup dan sudah dapat diukur. Nah, itu yang paling sederhana. Jadi, apakah narasi yang sudah kita tulis itu cukup dan bisa diukur? Ya, itu misalkan yang paling sederhana. Yang paling sulit adalah misalkan apakah pembangunan jangka panjang Jakarta menjadi Jakarta Global City? itu harus atau dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mentransformasi Jakarta menuju Jakarta kota global nah itu yang paling sulit pertanyaannya ini dua hal tersebut tentu membutuhkan waktu dalam pelaksanaan e, kajian yang berbeda kalau yang pertama menjawab pertanyaan apakah narasi dalam RPJPD ini sudah cukup untuk dapat di hitung atau cukup untuk dapat dievaluasi mungkin itu perlu satu dua hari untuk membuat e, analisisnya. Namun kalau pertanyaan atau permasalahannya adalah apakah Jakarta siap bertransformasi dari daerah ibu kota menjadi daerah yang disebut sebagai global city? Nah itu nggak cukup satu dua hari. Itu mungkin minimal perlu satu bulan sampai dua bulan dalam melakukan analisisnya. Nah berikut dari Permasalahan tersebut kita tentu harus membuat eh, kerangka konsepnya. Nah ini kerangka konsep ini sangat penting sekali. Nanti dari kerangka konsep ini, antara lain kita harus menerjemahkan. Kalau contohnya misalkan, apakah cukup narasi rpjbd ini dapat dievaluasi atau dapat dihitung, gitu ya? Maka kita harus menyajikan eh, dua konsep. Konsep pertama adalah konsep yang menggunakan indikator. Jadi RBJPD diperkuat dengan indikator pencapaian. Yang satunya RBJPD tidak diperkuat dengan indikator yang bersifat kuantitatif. Nah, ini kita bandingkan antara dua hal ini. Yang satu menggunakan indikator kuantitatif, yang kedua menggunakan indikator non-kuantitatif. Ini misalkan salah satu yang paling sederhana. Dari sini kita tentu kemudian melakukan pengujian. ya, Pengujian dengan menggunakan, mengumpulkan data. Nah, disinilah baru data tersebut dikumpulkan untuk membuktikan apakah dua konsep tadi itu mana yang mempunyai kebenaran yang paling tepat. Gitu ya. Nah, perbedaan dari dua konsep, perbedaan eh, angka hasil riset, perhitungan dua konsep inilah yang kemudian kita suguhkan menjadi eh, interpretasi. Akhirnya, kita berinterpretasi. Oh, ternyata misalkan ya, dari hasil pengujian. Ternyata, RPJPD yang menggunakan indikator pencapaian yang bersifat kuantitatif itu lebih dapat diukur ketimbang RPJPD yang menggunakan indikator non-kuantitatif atau indikator kualitatif. Misalkan, itu, nah, disinilah kemudian baru kita melaksanakan atau mem mem memutuskan bahwa RP uh, indikator pencapaian yang mana yang perlu dipakai di dalam RPJPD, apakah indikator. Kuantitatif, ataukah indikator kualitatif? Nah, mengenai metodologinya, tentu Profesor Yusida tadi sudah banyak menyampaikan. Ya, banyak sekali. Ada dua besar uh, kelompok metodologi di sini. Ada kuantitatif, kualitatif ini mungkin tidak kita bahas. Ya, Ter terus kemudian yang paling penting juga di sini, mengenai ada pertanyaan-pertanyaan, misalkan apakah di dalam policy making itu ada boleh uh, inovasi kebijakan, Pak? boleh tapi syaratnya ada lima yang penting adalah bahwa kebijakan tersebut eh, yang inovasi kebijakan tersebut harus baru belum pernah dilakukan sebelumnya contohnya apa contohnya adalah unconditional cash transfer menjadi conditional cash transfer tadi yang disampaikan prof. Sida mengenai penelitian kajian di Meksiko mengenai pelaksanaan eh, kalau di Indonesia namanya subsidi langsung tunai berubah menjadi eh uh, uh, apa namanya SLT itu ya unconditional cash transfer di Indonesia berubah menjadi PKH yang merupakan conditional cash transfer atau cash transfer yang harus bersyarat. Nah, itu baru PKH itu benar-benar inovasi. Terus kemudian yang kedua harus memiliki nilai yang tinggi. Artinya apa? Artinya memiliki uh, manfaat yang benar-benar tinggi yang berbeda dari sebelumnya, terus bersifat khas dan spesifik dan bisa diadopsi atau dilaksanakan. Nah, ini yang paling penting, ada inovasi kebijakan, inovasi dari hasil pelaksanaan kajian evidence based tadi itu yang inovasi inovatif tapi tidak bisa dilaksanakan atau biayanya mahal atau tidak praktis. Nah, itu berbahaya. Contoh, ini nggak tahu ini apakah saya boleh menyampaikan di sini Pak Eko? Contohnya adalah contohnya adalah SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini agaknya tidak didahului oleh kajian evidence-based policy making sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini adalah sifatnya fashion gitu ya euforia menggunakan perangkat digital tadi sebetulnya oleh Profesor Yusida sudah disampaikan juga mengenai pembagian laptop di Peru yang gara-gara laptop lalu sudah selesai sudah kebijakan berhasil mantap langsung punya efektif tidak ternyata ada faktor-faktor lain nah ini 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 saya mohon maaf buat teman-teman menpan kalau mendengar ini ya jadi SPB itu saya kira bukan kebijakan yang eh, didahului dulu oleh evidence-based policy making ya. Nah itu kayaknya memang perlu kita lakukan evaluasi. Nah yang paling penting bahwa eh, hasil kebijakan yang dilakukan hasil dari evidence-based policy making ini harus direncanakan, bukan muncul secara kebetulan, tidak tiba-tiba ya. Nah ini yang paling penting ada lima hal ini yang saya kira penting untuk kita eh, perhatikan. Nah ini salah kaprah dalam pelaksanaan evidence base itu eh, kalau menurut pandangan kami ada lima yaitu pertama para policy maker itu tidak bergerak bila tidak ada data jadi pembuat kebijakan itu tidak memulai penyusunan substansi kebijakan karena tidak punya data eh, ini salah kaprah pertama ini ya kemudian salah kaprah kedua para policy maker itu punya gerakan yang terbatas atau terbelenggu oleh data akhirnya mimpinya nggak akan bisa tercapai karena sedikit-sedikit dia bilang loh datanya kemiskinan kita tinggi jadi Indonesia nggak bisa bikin negara kaya loh Indonesia itu yang buta huruf masih tinggi jadi kita nggak bisa bikin kaya nah ini salah akhirnya data membelenggu kita akhirnya data membuat kita seperti berada dalam kotak baja yang ditanam dalam bumi di mana bumi itu ke dalam eh, di di dalam di kotak bumi yang dalamnya itu sampai sepuluh kilonya ya, akhirnya kita terbelenggu kemudian yang ketiga pembuat kebijakan itu akhirnya harus membatasi tujuan dan mimpinya dengan data karena datanya nggak ada akhirnya mimpinya tertu tertunda lah ini salah ya yang benar itu adalah harus bebas jadi pembuat kebijakan itu harus punya substansinya dulu berdasar mimpi baru nanti dibangun melalui penyusunan framework dan melakukan analisis data di situ dari dari analisis data nanti bisa diketahui framework A framework B misalkan kerangka kerja A kerangka kerja B lalu kita melakukan pengujian atas A dan B lalu kita melakukan misalkan nanti bisa double difference gitu ya apa namanya studi causal inference yang menggunakan double difference boleh nah, nanti di situ baru ketahuan antara framework A dan framework B mana yang lebih baik gitu ya apakah menggunakan apakah menggunakan data kuantitatif ataukah menggunakan data kualitatif tadi contoh RPJPD. Kemudian yang paling bagus adalah gerak leluasa di luar jalur. Jadi out of the box. Jadi biarkanlah mimpi kita itu liar. Kita ingin membuat Indonesia atau suatu kabupaten, provinsi menjadi sangat maju misalkan menjadikan Jakarta sebagai global city gitu ya. Nah, baru kemudian kita menggunakan analisis kalau kondisi global city-nya sekarang adalah A yang kedua adalah kondisinya adalah B. Lalu kita melakukan pengujian antara A dan B itu mana nanti yang bisa memberikan e, percepatan pada pencapaian tujuan Jakarta sebagai global city. Nah, ini gerak kita harus leluasa di luar jalur, harus out of the box. Nah oleh sebab itu teman-teman saya kira evidence-based policy making ini policy making ini sangat tepat sekali ya. Antara lain adalah kita memberdayakan scientific research. Ini metodologinya seperti ini. Ini nanti nggak kita bahas dari ini ya. Nah paling nggak minimal kita dalam menyusun uh, uh, apa evidence-based policy making ini, kita harus tahu dulu konstruksi berpikir dalam penyajian uh, hasil analisis risetnya ke, ke dalam kebijakan apa yang harus kita pilih gitu ya. Nah ini 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 ada ada kerangka konsep gitu yang yang bisa memberikan kepada teman-teman yang mau melakukan uh, evidence-based policy making ini anunya apa uh, ragangannya gitu ya nah contoh pelaksanaan evidence-based policy making ini saya akan membawa ke teman-teman ke cara apa ke uh, studi kasus yang paling mudah yang mungkin sehari-hari dikerjakan oleh kita ya tadi yang mungkin dikerjakan oleh yang dicontohkan oleh prof yusida maupun oleh mbak De, mbak, mbak dewi ya tadi mbak, itu mbak, mbak, mbak mbak Farida, mbak Farida gitu ya itu mungkin perlu waktu satu minggu, dua minggu untuk mengerjakannya ya. Nah, tapi ada uh, evidence policy making yang bisa kita lakukan satu hari ya cukup satu hari, nggak lebih dari delapan jam di mana kita bekerja. Ah, pertama adalah uh, kita harus mengetahui dulu ya problem identification-nya appearing problems gitu ya. Uh, contohnya di sini, apakah konsep substansi rencana strategis sekretariat Kementerian PPN, sekretariat utama Bappenas sudah dapat diukur pencapaiannya? Nah itu. Jadi pertanyaannya sederhana sebetulnya, bisa diukur nggak sih ini rencananya? Gitu ya. Nah itu ya. Terus kemudian nanti kita sudah berpikir hasil kajian kita itu jangan disajikan dalam komplit uh, report ya sampai 20, 25, 30 halaman, tapi kita harus berpikir disajikan dalam policy brief. Ini memaksa kita untuk berpikir concise, untuk berpikir uh, simple, tapi hasilnya memiliki echo yang sangat bukan echo ya, tapi echoing ya, menghasilkan menghasilkan resonansi yang sangat kuat gitu ya. Nah itu maka uh, kita harus berpikir juga nanti menyajikannya dalam policy brief yang empat halaman maksimal ya. Nah kemudian di dalam problem identification itu tentu kita di sini harus melakukan problem briefing. Kira-kira Kenapa sih kok Renstra harus kita kaji apakah ini bisa diukur apa tidak? Yang pertama adalah frame apa namanya? Framework pertama adalah belum ada hasil evaluasi. Framework kedua adalah belum ada pedoman. Nah ini kalau satunya belum ada hasil evaluasi, satunya belum ada pedoman, maka apakah kalau tidak ada dua-duanya itu restra ini masih bisa dapat diukur? Ataukah kalau ada salah satunya, apakah masih bisa diukur? Lebih parah lagi kalau nggak ada dua-duanya, nggak ada hasil evaluasi dan nggak ada pedomannya, maka jelas ini secara hipotetik nggak bisa diukur. Nah ini A. Kemudian B-nya adalah landasan fundamentalnya apa? Apakah eh, di dalam eh, hasil evaluasi atau di dalam pedoman tersebut sudah mempunyai landasan regulasi, landasan otoritatif, landasan yang sifatnya mix antara regulatif dan otoritatif atau akademik ya tadinya ya apakah ada nah kita harus uji caranya apa paling sederhana kalau menggunakan data kuantitatif kan ada empat skala tuh nominal, ordinal, interval, rasio kalau misalkan tidak bisa pakai skala rasio ya minimal pakai skala ordinal nggak apa-apa yang jelas jangan pakai skala nominal kalau nominal itu kualitatif nah pakai skala ordinal sehingga kita menyusun e, pertanyaan sederhana yang nanti uh, objek analisisnya adalah apakah di dalam RENSTRA ini sudah mengandung hasil evaluasi? Satu. Yang kedua, apakah di dalam RENSTRA ini sudah mengikuti suatu pedoman? Yang ketiga, apakah di dalam RENSTRA ini terdapat ukuran yang sudah mengikuti hasil evaluasi? Yang keempat, apakah di dalam RENSTRA ini mengikuti uh, indikator yang sudah ada di dalam pedoman? Kalau empat-empatnya itu nggak ada jawabannya, ya berarti RENSTRA kita nanti Hipotetisnya adalah pasti nggak akan bisa dilakukan. Nah, gimana pertanyaannya kalau dilakukan? Kalau misalkan ada hasil evaluasi tapi mengikuti pedoman, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian memunculkan eh, hasil, ya. Bagaimana sih cara cara memperbaiki agar restra kita itu bisa diukur, gitu ya. Nah oleh sebab itu kita harus menyusun semacam diagram seperti ini ya diagram seperti ini bisa bisa kita sebut fishbone bisa disebut sebagai akar pohon akar masalah macam-macam bisa disebut sebagai skeleton bisa macam-macam ya bisa seperti juga uh, uh, AHP analytical hierarchical process juga boleh ya jadi pertama adalah problem reviewing tadi sudah kita bahas, sudah saya bahas. Kemudian masalah fundamentalnya apa? Nah, kemudian kita muncul dengan pertanyaan rancangan renstra ini sulit untuk diukur. Lalu gimana cara mengidentifikasi substansinya? Lalu apa rekomendasi substansinya? Solusinya bagaimana? Gitu ya. Barulah kita masuk ke dalam substansi-substansi uh, yang perlu diperbaiki dalam renstra agar renstra dapat diukur sehingga uh, kalau renstra dapat diukur, maka 99% atau minimal 85% lah kalau konkordansi kalau derajat alfanya itu 0,01/5% gitu ya. Maka kira-kira kepercayaan kita pada Renstra itu 85% bisa dilaksanakan gitu ya. Tapi kalau less than 85% ya berarti Renstra-nya nggak bisa dilaksanakan gitu ya. Artinya sekedar secara formalitas protokoler ada tapi tidak bisa diukur kalau nggak bisa diukur ya kita nggak tahu bagaimana kita bisa menguji keberhasilan pencapaian kinerja dari suatu instansi atau unit kerja ya nah jadi ini yang kita lakukan ya sehari eh, ini saat ini mengerjakan seperti ini itu eh, satu hari ya hanya satu hari jadi saya kasih contoh yang paling sederhana yang mungkin yang mungkin boleh jadi sangat tidak kurang pas lah dengan apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Yusida atau Mbak Farida ya. Tapi paling enggak ini buat teman-teman ini bisa kita lakukan dalam satu hari ya. Nah, jadi eh, previous kita harus pertama apa yang, eh, kedua apa yang harus kita lakukan kedua yaitu studying previous research ya. Apakah penyusunan renstra pernah dilakukan tanpa pedoman? Nah, kita harus cari tahu ini ya. Kemudian yang kedua apakah penyusunan renstra dapat dilakukan tanpa pedoman? Apakah renstra itu lalu dapat diukur yang disusun tanpa pedoman tadi itu ya itu lalu apa dapat diukur yaitu framework yang pertama nanti framework yang kedua tentu kita harus mengidentifikasi kalau misalkan yang yang dapat diukur itu yang kayak gimana sih nah tentu kita harus memahami substansi yang diperlukan apa identifikasi kebutuhan unit kerja kedua apa saja tugas dan fungsi unit kerja yang ketiga apa saja sih subsistem dari kerja tersebut lah ini menjadi variabel dari framework yang kedua framework B yaitu kita menyusun renstra yang dapat diukur. Apa sih renstra yang dapat diukur? Bahwa renstra itu berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan unit kerja, berdasarkan subsistem yang ada di unit kerja tersebut. Nah, ini ini variabel variabel apa namanya? Framework variable B ya, variabel-variabelnya ini. Kalau framework A variabel-variablenya sebelum tadi itu. Ini maaf saya tidak menyajikannya secara uh, sistematis gitu ya teman-teman, kurang sistematis mungkin ya, karena memang uh, waktu yang yang ada itu sangat sedikit, sedikit sekali, sehingga susah buat kami untuk menyajikan secara uh, uh, concise gitu ya. Intinya adalah mendefining, kemudian desain and solusinya adalah mendefining items and tools to prove new alternative theory. Ya. New alternative theory atau uh, pendekatan baru, bahwa ternyata kalau konsep, A itu tanpa pedoman, transfernya disusun tanpa pedoman, nggak ada evaluasi. Konsep B itu disusun eh, tidak menggunakan pedoman, tapi menggunakan eh, regulasi. Ya regulasinya apa? Berdasarkan kebutuhan eh, kegiatan yang dilakukan oleh subsistem dalam unit kerja, sehingga kita bisa menyusun satu rekomendasi gitu ya, melakukan testing design and data management gitu isinya adalah oh ternyata perlu kerangka kerja konsep analisis strategis perlu perumusan tujuan strategis perlu perumusan prosedur sehingga kita melakukan telaah pada beberapa objek yang ada di dalam restra yang sudah jadi gitu ya nah yang terakhir adalah melakukan verifikasi pada konsep yang kita ajukan ada tiga alternatif alternatif pertama adalah RENSTRA tetap Dapat tetap tetap silahkan dilanjutkan meskipun disusun tanpa hasil evaluasi sebelumnya, tanpa ada pedoman, menggunakan indikator bukan kualita kuantitatif, non kuantitatif gitu, silahkan dilanjutkan. Tapi saya sebagai eh, pengkaji atau penanggap tidak bertanggung jawab apabila ternyata rentra tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kemudian alternatif B. Dilakukan modifikasi, yaitu mengubah indikator, meskipun tidak disusun berdasarkan pedoman, meskipun tidak didahului oleh hasil evaluasi sebelumnya. Tapi karena eh, indikatornya disusun dengan indikator kualitatif, maka modifikasi terbatas, yaitu mengubah indikator kualitatif menjadi indikator kuantitatif. Alternatif ketiga adalah mengubah seluruh substansi renstra. Nah, ini jadi itu eh, apa namanya eh, rekomendasi dari kajian sederhana ini sehingga dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan perbandingan dari beberapa data yang sudah kita kaji sebelumnya ya yaitu apa ba eh, konsep A atau framework A tadi itu adalah Renstra disusun tidak didahului oleh evaluasi tidak disusun dengan pedoman indikatornya ada yang non kuantitatif Kemudian yang framework B gitu ya, Randstra disusun juga tidak dengan pedoman, juga tidak didahului oleh eh, indikator apa oleh eh, evaluasi, namun indikatornya sudah kuantitatif, gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita harus melakukan eh, pilihan alternatif-alternatif yang bisa dipilih oleh para pengambil keputusan. Nah, akhirnya pengambil keputusan memilih, "Oke okay, Pak Rendi, saya pilih alternatif B." Apa memodifikasi indikator non kuantitatif tadi atau indikator kualitatif tadi itu berubah menjadi indikator kuantitatif. Nah, itulah kira-kira teman-teman, sebetulnya banyak ya uh, case study yang bisa saya sampaikan misalkan uh, apa critical time dari penyelesaian proyek infrastruktur Bandara Ahmad Yani. Nah, ini ya, ini ada juga ya. Kemudian juga yang paling baru yang baru saja saya lakukan adalah komparatif study konsep Minato Mirai Yokohama dan Odaiba Marin Park Tokyo dalam dalam menyusun kebijakan eh, pengembangan Ancol Beach Pantai Ancol di Jakarta. Nah ini eh, DKI ingin mengubah eh, eh, Ancol Beach ini menjadi sesuatu yang lebih wah gitu ya. Nah nggak bisa sekonyong-konyong gitu ya. Wah ini kan Ancol Beach itu penting gini ya nggak bisa sekonyong-konyong harus dilakukan pengkajian-pengkajian. Nah itu tentu kita menetapkan eh, frameworknya berdasarkan komparasi studi dari dua hal ini. Ini ini panjang ini pembahasannya lagi. Oke, okay, saya kira gitu Mas Eko, saya mohon maaf bila lebih dari 20 menit. Matur nuwun Pak Rendi. Oke, okay, uh, Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak sudah uh, mendengarkan kita di sini sampai pembicara ketiga. Oh, sorry. I have to speak in English. <laughs>